Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Gunung Dalam beserta aparatur pemerintah desa maupun lembaga desa yang sangat kami hormati, juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa dari Seri Tanjung dan seluruh aparatur pemerintah desa dan juga lembaga desa yang sangat kami hormati, juga kami hormati Kepala Desa Desa dari Tanjung Harapan beserta aparatur pemerintah desa maupun lembaga desanya yang sangat kami hormati. Juga yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak P3N baik dari Desa Gunung Dalam, Desa Seri Tanjung yang mati. Dan juga yang kami hormati, yang sangat kami bangga dan kami muliakan keluarga besar dari pihak laki-laki dalam kesempatan ini yang sangat kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini diberi nikmat sehat sehingga kita dapat memenuhi undangan Saibul Hajat dalam rangka musyawarah adat sekaligus yang insya Allah akan kita saksikan bersama. Salawat beriring salam semoga tetap selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya yang sebenarnya nanti kan diambil nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, sebelum acara kita mulai tentu ada acara yang akan kita lalui bersama. Untuk itu acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu musyawarah adat, acara yang ketiga yaitu musyawarah keluarga, acara keempat yaitu pembacaan suci Al-Quran, acara kelima yaitu ijab kabul, acara keenam doa, dan acara yang ketujuh pembacaan surat Al-Lik, acara ke-8 waktu. Dan untuk menyisihkan waktu kita tidak ada yang utama yaitu acara pada pagi hari ini. Mari kita buka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sudah acara pertama. Semoga dengan bismillah kita bersama acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan terutama pun. Dan untuk acara berikutnya yaitu musyawarah adat, dalam hal ini yang dimulai dari juru bicara keluarga besar pihak laki-laki, kami minta silatnya untuk tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahadu an la ilaha illallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini aku mewakili dari saudara Rusman, yaitu orang tua keluarga besar dari calon mempelai laki-laki, menghadap keluarga besar dari pihak perempuan yang ini di saat ini diwakili oleh saudara Mul, kepada Bapak Pemangku Adat Desa Kagungan Dalam dan keluarga besar dari saudara Sali. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami keluarga besar dari pihak laki-laki mohon izin untuk membuka kemenangan dan sekaligus mempersilakan kepada keluarga besar dari pihak perempuan, marilah kita bersama-sama untuk menikmati kapur siri yang kami bawa ini. Untuk selanjutnya, mohon pendek cerita baik ini. Ya, aku mewakili dari saudara Agus, dua kiwinya supporter besarnya yang ada di tanah belakang aku ini. Yaitu kami ada memakai serakain adat istiadat yang pernah berlaku di kita. Adat tersebut, seandainya di sana sini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kiranya adat ini sudah dianggap cukup baik, kami mohon kepada keluarga besar dari pihak pembuat untuk dapat menerimanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
seperti yang kita saksikan bersama dari pihak laki-laki yang berbicara diwakili tanda Matson telah mengajak kita untuk mencicipi sebuah berciri, rasanya itu sudah dapat kita rasakan. Terus selanjutnya beliau menyerahkan serangkaian adat yang mana adat ini minta kalau kurang minta dicukupkan, kalau cukup minta diterimakan. Terus terang kami selaku keluarga, dalam hal ini saya mewakili Adita Sali, sangat berterima kasih dan sangat tersanjung sekali sudah dibawakan adat yang berwarna-warni. Dari pilihan kami juga adat ini sudah layak dan sudah pantas. Namun di sana sini mungkin karena kurang pengetahuan dalam adat istiadat, untuk itu nanti kami mohon Bapak Pemangku Adat Desa Rumerlam untuk memeriksa adat tersebut. Kalaupun adat tersebut sudah dapat tutup dan baik, sudah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Rumerlam maupun di Kabupaten Mesugi, kami dengan senang hati untuk menerimanya. Untuk itu, Bapak Pemangku Adat Desa Rumerlam, kami mohon untuk dapat memeriksa ataupun mengesahkan adat yang dibawakan oleh dari pihak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya nama mewakili Dewan Marga Mesugi. Adat tersebut penelitian daripada aku cukup bangga teristimewa yang terhampar di depan kita bersama, sama-sama kita menyaksikan adat istiadat di Desa Kedungan Dalam ini. Maka adat ini resmi kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Adita Sali, pihak perempuan, untuk menerima adat tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang kami hormati, selanjutnya ya kami akan menyelesaikan masalah terutama apa yang dikelaki antara keluarga besar dari laki dan perempuan, dan ini kami akan selesaikan dulu. Lalu masalah jujur sudah selesai dan ini akan kami serahkan mas kawin. Ya, 6,2 gram itu, kemudian ini ada pangkat penyenangan atas penyaliran ini bukan diserahkan, dan akhirnya Lukman dua laki ini dan suparga besarnya akan menyerahkan anaknya ya, yang bernama Agung. Oh, Agung apa tak tahu, Agung Gumelar atau Agung apa ini kan. Jadi anaknya yang bernama Agung ini diserahkannya kepada utus, kepada anak Dasari, dua timinya sekeluarganya. Anak tersebut mohon agar kirinya dimasukkan keluarga besar daripada saudara Sali. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya, karena di sini sesuai dengan perjanjian awal yang terkait mas kawin itu satu suku sudah diserahkan, sekaligus juga dengan pakaian sepenyenang sudah diserahkan juga, kami terima dengan hati. Jadi kami minta tolong kepada Bapak Kedungannya terkait mas kawin dan pakaian sepenyenang itu untuk menyerahkan langsung kepada anak-anak Sidi kita terima langsung. Terus yang selanjutnya yang disampaikan Pak Son tadi mewakili dari saudara Gusman menyerahkan anaknya yang bernama Agung. Anak ini yang anggap makhluk, anggaplah sebagai anak dawek ya, kalau kami ini sudah selagi anak itu masih ada kacak kami bibit, masih kacak kami arahkan, insya Allah. Karena apalagi tidak ada medali ini, anak bertanya ada anak dua ikut saja lanang sikok, jadi disikok, jadi itu kami mampu. Artinya nambah dalam keluarga itu, jadi sangat senang sekali. Jadi yakin baik, kami tidak akan menganggap dia sebagai mantu. Selagi dia betul-betul istilahnya pada pilihan, pada diarahkan, dia akan tetap kami anggap sebagai anak kandung dan kami masukkan dalam keluarga besar. Jadi kami tunggu perintah kamu. Ya, anak yang nak diserahkan ini kalau pacar itu dihadirkan dengan keluarga besar ini,
agar saling kenal mengenal Pak itu. Jadi silakan anak kami ini kalau pacar itu nak dihadirkan di sini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada keluarga besar dari Serbanjang atau Tegangan Harapan. Artinya musyawarah keluarga ini sudah ditemu dari kesepakatan. Maka itu di akhirnya tadi kalau pacar budak dulu itu kita hadirkan. Jadi kami akan menghadirkan untuk dapat disaksikan dari keluarga-keluarga yang datang dari Serbanjang, dan kami pun siap untuk menikahkan. Dan kepada Bapak Kepala Desa dari Desa Kundalam dan keluarga besar dari pihak perempuan, aku dan kami mohon izin untuk menutup keminangan dan sekaligus kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح السنة النكاح السنة فما لم يعمل بسنة فليس مني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menjadi saksi saksi son son dari Tanjung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Usikum ibadallahi wa nafsi bittaqwallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Saudara Agung, kau dinikahkan dengan anakku bernama Sini dengan mas kawin satu suku emas dibayar kontan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Dengan Siti, dengan Sini sudah sah menjadi suami istri menurut syariat Islam. Setelah akad nikah, Cindy dah minta janji udah. Minta tali. Minta eh. Minta. Minta minta. Yang pertama Cindy ni minta perjanjian ni. Jadi perjanjian-perjanjian ini tenang ke atau ingat ke? Yang pertama pergaulan terima dengan saudara baik, muasalah bil ma'ruf, tutur kata yang lemah lembut. Hormat menghormati agar jalinan secara kamus itu tetap lunak, tidak ada hambatan lain sebagainya. Kalau ada salah data sedikit, kekesinungan dan lain sebagainya itu saling memaafkan. Itulah cara menghormati diri. Inilah satu perjanjian. Yang pertama, aku meninggalkan Cindy selama 2 tahun lamanya. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib zahir batin selama 3 bulan. Yang ketiga, memukul atau menyakiti badan jasmani istrinan yang sangat keterlaluan yang tidak manusiawi. Yang keempat, menampat atau tidak memperdulikan istrinan selama 6 bulan. Salah satu
melakukan perjanjian tersebut, kemudian Cindy tidak redha atas perbuatannya yang demikian. Dia mengatakan hal ini kepada yang berhak mengurus. Pengaduan tersebut diterima, maka gugur tolak satu kepada istri yang Cindy. Terima. Siap, terima. Hamdan syakirin, hamdan nanyi, hamdan bakirin, hafai muslimin, tidak. Ya Rabbah Allah kawan mula kacau perlu kamayan dalil perkara dalil terkoni. Allah makhluknya semua dan salah satu dina dia injam awalnya apa? Masa kedua dia injam nak kajar. Allah tuhan yang jami kajar. Masa pertama ya Allah injam kajar darajat. Waktu balik nak apa yang nak kira? Ibu ayah juga belajar mohon. Allahumma alik bayna umah. Kama alat tabayna kamuhawa. Allahumma alik bayna umah. Kama Yusuf wa Soleho, Allahumma alif bainama, kama Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa hadikata kubra, Allahumma ta'ala wa baqairi, wa barakati wa baba rizki, wa baba ni'man, wa baba sehat, wa fatihah, ya bajanna, Rabbana la ta'udna inna fina utana, Rabbana wa la ta'amil alina sardana, matahana wa la ta'udna qabina, Rabbana wa la tu'amilna ma la tuqatal nabi wa fu'anna wa filana wa hanna anta maulana fansurna ala al-qawmin al-fatirin Rabbi ja'alna muslima salam zuriyati Rabbana wa taqabal du'a Rabbana filana dunubana wali walidayna warham huma kama Rabbana kiwaru ya muslimin al-siman wa minina wa minan al-ayyai muhtu rahmatika ya arama wa amin Allahumma a'udhu bika min jahdil bala Wadah kita ko dimusnahkan bersama satu ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Acara pernikahan sudah selesai. Jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahli al-badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih MC. Thank you.
Ya, kepada bapak-bapak yang ingin memberikan ucapan selamat dan restu kepada kedua mempelai, waktu depan kami persilakan. Bagi bapak-bapak yang sudah memberikan ucapan selamat, kami persilakan untuk menikmati sarapan pagi yang posisi di sebelah kanan kita. Sedangku sayang, lalu dia diambil orang. Tidak kusangka tiada kuduga, akhirnya begini jadinya. Sekali lagi kami mengucapkan kepada bapak-bapak yang telah memberikan ucapan selamat, langsung saja menuju meja prasmanan untuk menerima sarapan paginya di sana. Setelah ku cinta, dia tinggalkan aku sehingga hidupku. Parinya pahit, tidak kugulai dengan kelapa. Oh, kalau ku tahu bercinta sakit, tidak kumulai dari semula. Sekali lagi kami beritahukan kepada bapak-bapak yang ingin memberikan ucapan selamat doa restu kepada kedua mempelai, waktu dan tempat kami persilakan. Tiada orang lain selain dirimu, tiada cinta lain selain untukmu. Jiwaku di setiap langkahku, kau hanya
biduan. Kami berterima kepada Bapak Ibu yang telah memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kami persilakan. Setelah itu langsung saja menuju ke meja peresmanan. Dengan hati berdiri serta tubuh lebih segala dunia ku bawa agar lari. Tanpa ku sadari apa salah diri, mengapa derita
Terima kasih.
Terima kasih ucapan rombongan anak-anak KKN yang dari Sri Tanjung, Tanjung Harapan dan Kampung Dalam telah berkumpul. Oh,
Thank you.